Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat atas penyesuaian harga bahan bakar minyak, Polres Malang bersama Polsek Jajaran bagikan paket sembako secara serentak kepada masyarakat. Polres Malang bersama elemen masyarakat membagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak langsung akibat penyesuaian harga BBM atau bahan bakar minyak. Pembagian paket sembako dilakukan secara serentak bersama 30 Polsek Jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Malang yang dilakukan pada Jumat sore 9 September 2022. Pada kegiatan bakti sosial, pembagian sembako menyasar berbagai kalangan, diantaranya tukang ojek, sopir angkutan umum, tukang becak, nelayan, petani, maupun masyarakat lainnya. Pada kegiatan bakti sosial kali ini, Polres Malang telah menyiapkan 2.000 lebih paket sembako yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat mengatakan, bantuan sembako ini merupakan wujud kepedulian Polres Malang dalam membantu perekonomian masyarakat, terlebih saat ini ketika dalam fase penyesuaian harga BBM. Sembari menunggu bantuan langsung tunai dari pemerintah, bantuan subsidi upah, maupun santunan dari pemerintah daerah. Polres Malang beserta elemen-elemen masyarakat hadir juga di sini, teman-teman Ansor, teman-teman Banser, teman-teman pemuda Pancasila. Kita serentak melakukan pembagian beras dan sembako di 30 kecamatan yang ada di wilayah hukum Polres Malang. Menyasar terutama kepada rekan-rekan kita, driver angkot, driver ojol, ojek online, dan sejenisnya. Kita berharap sekali lagi ini bisa sedikit yang kita perbuat ini bisa meringankan, amin, beban dari saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang sangat membutuhkan. Amin. Seluruh Polsek hari ini membagikan sembako di seluruh wilayah. Kegiatan sosial dengan pemberian bantuan sembako akan terus dilakukan setiap hari bersama dengan rekan ormas maupun elemen masyarakat yang lainnya di Kabupaten Malang. Sampai nanti bantuan sosial dari pemerintah bisa tersampaikan seluruhnya. Dari Kabupaten Malang, Yan Yan ATV melaporkan.